jangan jangan mikirnya cuma kayak posting sosial media, posting habis itu nggak ada activity apapun. Kalau Anda ngerti konsep ini, berarti setiap kali posting Anda ngajarin orang untuk join, kemudian cara ngajak orang lain, kemudian tips menjalankan affiliate. Kalau Anda bisa punya konten-konten seperti itu, ini gila banget sih. Gak punya produk bukanlah halangan. Jadilah super affiliate dan hasilkan income online dengan Affiliate Marketing Black Book. Okay, guys. Sudah cukup lama saya nggak ngupdate vlog saya. So, hari ini saya pengen sharing pada Anda tentang affiliate di Traversity. Karena di Traversity belakangan cukup ramai sekali. Bahkan affiliate-affiliate yang saya ajakin join itu sudah pada jualan semua sehingga saya bisa mendapatkan lumayan passive income dari situ. Nah, saya pengen share terlebih dahulu nih. Pertama nih ya, kenapa affiliate Traversity? Nah, Anda lihat nih. Ini, kemarin tuh saya browsing-browsing. Oke, kita bandingin. Di toko ijo nih, komisinya, Anda perhatikan, 10% sesuai kategori. Kemudian, dapatkan komisi dasar dari sini, maksimum 20 ribu. Maksimum 20 ribu. Jadi kalau misalkan Anda punya menjual produk yang harganya cukup lumayan, 500 ribu misalnya, 500 ribu gitu ya, maka Anda mendapatkan 10% yang harusnya 50 ribu, tapi enggak, di sini cuma dapatnya 20 ribu. Kalau Anda menjual barang yang 1 juta, harusnya dapat 100 ribu dong, tapi di sini maksimum 20 ribu. Ya kalau barangnya 1 juta. Ya ditambah komisi ekstra dari toko, tergantung maksimum sesuai kebijakan toko. Jadi cukup kecil buat saya. Pertanyaannya gini, kalau mau dapetin 5 juta aja, UMR deh, mau dapetin 5 juta aja, kalau 20 ribu maksimumnya, berarti Anda harus jualan berapa ratus produk? Jawabannya adalah sekitar 250 produk. Ini kasar ngomong aja ya, 5 juta dibagi 20 ribu, karena maksimum 20 ribu, maka Anda harus jualan 250 produk. Lumayan. Pertanyaannya, bisa nggak Anda jualan itu? Saya yakin banyak yang bisa. Tapi nggak tahu dengan Anda, bisa nggak? Nah, itu pertanyaannya ya. Karena saya mendengar di luar sana, ya ada kok 1-2 yang bisa gitu ya, tapi Anda bisa nggak? Kemudian, kita cek ke toko sebelah. Toko sebelah. Kurang lebih begini, Shopee Affiliate yang bawah, bintangnya 2, untuk semua pengguna, itu maksimum 10 ribu. Kebayang ya, berarti kalau 5 juta, harus jualan 500 produk. Atau, yang atas Shopee Partner minimum 2.000 followers atau subscriber, ya kalau Anda sudah punya lebih dari 2.000, it's okay. Dan mencapai 50 order minimal 1 kali dalam 3 bulan terakhir. Berarti kan kayaknya kok, nggak tahu saya, apakah itu quite challenging atau nggak tuh, karena 50 order minimal 1 kali. Emang susah ya dapetin 50 order? Nggak bisa ya tiap bulan dapetin 50 order begitu. Tapi kalau misalkan pun 50 order minimal 1 kali dalam 3 bulan terakhir, ini bintangnya 1. Bintangnya 1 di bawah adalah maksimum 50.000 per pesanan valid. Per pesanan valid, bukan per produk. Oke. So artinya adalah kalau misalkan 50 order minimal 1 kali dalam 3 bulan, kalau Anda bisa mencapai angka 50 order itu sendiri, maka kalau kita hitung 50 dikali 50.000, Anda cuma dapat 2,5 juta. Berarti kan sebenarnya komisi ini diberikan kalau Anda bisa mencapai omset 2,5 juta minimal 1 kali dalam 3 bulan. Berarti kok di kepala saya kayaknya kok susah banget ya dapetin angka segitu, itu kok kayaknya harus ya kayak challenge banget gitu. Nah, sekarang kalau di Tribelio kita sudah berkembang terus. Sekarang ada 165 courses per video ini di syuting. Harapan saya adalah ini akan growth terus. Minggu depan harusnya juga udah mulai naik lagi. Nah, di kita itu minimal itu 20%. Minimal. Ya, jadi yang jadi affiliate di Tribelio, kita punya 4 tier. 1, 2, 3, 4. Yang jualan, kita asumsikan yang jualan di sini, Anda langsung dapat 20% nggak pakai maksimum nilainya. Jadi kalau di sini ada barang 100 ribu, 20%, ya Anda dapat 20 ribu. Tapi begitu ada barang yang 300 ribu, 20%, ya Anda dapat 60 ribu. Atau bahkan kalau kayak kelas saya nih kemarin ini laku cukup lumayan, laku 500 purchase nih, Anda lihat sendiri di sini angkanya. Ini harganya 1,6 juta. Jadi kalau Anda jualan ini, sekali aja jualan, Anda dapat 20% dari 1,6, 320 ribu. Sekali aja. Berarti kalau untuk mencapai angka 5 juta UMR, Anda butuh berapa? Anda butuh mungkin sekitar, kalau 10 kali, berarti 3 juta, ya hampir cuma 20 aja. Anda melakukan 20 sales aja, udah dapat 5 juta.
Oke, okay, itu baru baru di situ tuh. Nah, di Traverse City itu punya 4 tier. Jadi kalau Anda ngajak teman Anda join, maka Anda juga akan mendapatkan 20.000 dari angka joinnya. Jadi ketika orang join sebagai affiliate, mereka harus membayar 100.000 per tahun. Oke, 100.000 per tahun, very cheap sih, sebulan cuma 8.000 something lah ya. Mungkin uang parkir Anda akan lebih besar daripada itu seharian gitu. Jadi itu very very cheap sekali. Nah, dari angka itu, ketika Anda ngajak orang join, mereka bayar 100.000, Anda akan mendapatkan 20% juga dari situ. Dan ketika mereka jualan, mereka dapat 20%, Anda dapat 10%. Jadi 4 tier itu adalah 20%, 10%, 5%, 5%. Hitung-hitungnya, kalau dari atas 5%, 5%, 10%, 20%. Yang jualan, yang ngajak orang join selalu yang 20%. Kalau Anda berada di atasnya, berapapun omset dia, Anda dapat 10%. Kalau Anda di sini, berarti berapapun omset di bawah Anda, Anda dapat 5%. Kalau yang di sini yang jualan, Anda dapat 5%. Kalau yang di sini yang jualan, Anda dapat 10%. Gitu ya. Jadi 5, 5, 10, 20. Hitungannya kurang lebih seperti itu. Ya, jadi quite interesting sebenarnya dari situ. Nah, kalau dilihat kayak begini, berarti potensinya, ini minimal potensi aja yang saya hitung. Ini hitungan kasar aja, ini potensi aja. Nah, kalau Anda lihat kayak begini, berarti ini minimal structure-nya ketika Anda ngajakin 10 orang join, yang ini nih sebenarnya. Ini harusnya lebih besar, tapi ini saya simplify aja. Kalau Anda ngajakin 10 orang join, bayar 100.000, 10 orang nih, maka Anda dapat 200.000. Nah, ketika 10 orang itu ngajak orang join lagi, ya, ngajak orang join lagi, maka Anda akan mendapatkan yang ini, 10% dari situ. Oke, okay? Dan seterusnya. Ketika mereka ngajak lagi, nah ini Anda dapat segini. Ini minimal segini sih, ini minimal segini. Kita nggak ngitung kalau yang di tengah ngajak lagi, you know, ini kan hitungannya paling bawah ngajak ya, paling bawah ngajak. Tapi kalau yang di tengah ngajak lagi itu, saya nggak hitung di sini, karena terlalu complicated dan bonusnya sih harusnya luar biasa besar sekali. Nah, ini hitungannya kan cuma kalau Anda rekrutnya segini gitu ya, dan seterusnya kayak begini. Tapi kan bisa aja di tengah-tengah itu dia ngerekrut lagi. Nggak cuma sekali aja, tapi bisa lebih. Oke, okay. Ini kalau cuma ngajak join aja. Tapi kalau misalkan jualan, kita asumsikan barangnya harganya 500.000 aja. Sebulan. Ya, cuma laku sebulan 500.000 aja. Dengan structure seperti ini, 10 orang tadi masing-masing jualan 500.000 aja. Kita ngomong idealnya dulu, biar gampang hitungnya. Ya, maka hitungannya adalah, kalau yang Anda ajak join tadi 500.000, Anda dapat 20%, maka dapatnya Anda 1 juta ini, dapatnya di sini, 1 juta. Dan seterusnya ya, kalau berikutnya jualan 500.000 juga dalam waktu 1 bulan, 500.000 itu courses, mungkin cuma 3-5 courses aja, mungkin. 1-3 courses aja sebenarnya. Ya, kurang lebih harga di Tribelio seperti itu. Nah, maka Anda bisa dapetin 5 juta dan seterusnya kita lihat ke atas. Anda akan mendapatkan segini. Berarti kalau di total-total, ini sama ini, itu bisa 337 juta. Nah, Anda mungkin mengatakan bahwa, iya, nggak mungkin ini semua. Well, yes, nggak mungkin juga. Tapi ya bisa mungkin juga, karena apa? Saya ngitungnya cuma ngambil 10. Follower Anda ada berapa sekarang? Emang follower Anda ada 10? Ya kan? Dan ini sosial media. Hari ini, di TikTok, itu ada lebih dari 7 juta affiliate. Jadi kalau Anda bergerak di awal, kemudian ngajakin, ini bukan sesuatu yang impossible for me. Sebenarnya. Karena angka di luar sana, yang sudah jadi affiliate aja, ada 7 juta orang. Hanya di TikTok aja. Belum yang lain-lain. Jadi mungkin nggak? Iya, mungkin aja. Nggak mungkin kalau mungkin Anda baru mulai dari nol banget, nggak punya follower, nggak punya apa-apa, well, yes, berarti Anda mesti ngiklan sebagainya. Tapi kalau Anda punya follower 100, 200, 500, masa 10 aja nggak bisa dapat sih? Ini kita ngomongin dalam waktu sebulan, 10 gitu ya. Yang bawah, yang atas tuh saya ngitungin sekali aja. Pokoknya dapat 10 gitu aja, habis itu Anda bantuin. Nah, katakanlah ini memang idealnya seperti ini. Masa sih kalau misalkan dari sini kita ambil 10% aja deh, Anda dapat 1, kita ambil 10% aja dari sini. Berarti ini 10% dia berarti dapat 37 juta, lumayan juga kan? Masa sih dapetin 1 nggak bisa gitu kan, 10% dari 10 gitu. Nah, jadi dihitung ininya nggak 100, nggak 10, nggak 1000 dan sebagainya, tapi kita kecilin lagi menjadi cuma 10% aja dari target. Ini kalau tercapai semua, 10, 100, ini kan tiap orang nyari 10 gitu kan ya. Akhirnya angkanya munculnya sebegini. Tapi kalau terjadi cuma 10% yang bekerja gitu, ya paling nggak Anda dapat 33 juta. Ya lumayan juga gitu ya, 33 juta. Masa nggak gitu kan? Nah, ini angka yang ini, yang di bawah ini adalah kalau jualan 500 ribu sebulan. Berarti kalau ini dilakukan rutin dan Anda punya bimbingan dan dilakukan rutin, maka sebenarnya Anda bisa dapetin angka ini tiap bulan. Kalau 10% ya berarti di sini 28 juta.
tiap bulan. Masa gak mau sih tiap bulan segini. Ini kalau tidak berkembang lagi. Maksudnya tidak berkembang adalah orangnya udah gak mau ngajakin temannya join, pokoknya jualan aja. Sebulan cuma 500 ribu. Dan cuma jalan 10% dari timnya aja. Biasanya jalannya 10% kan? Nah, kita masih dapat 28 juta. Kalau misalkan bisa jalan 100% ya 281 juta. Ini kalau tidak bertambah lagi. Tapi kan nggak mungkin nggak bertambah. Kita bisa aja mulai bertambah lagi begitu. Dan angka ini bisa pelan-pelan meningkat kan? Itu serunya sebenarnya di situ. Jadi tinggal Anda mau ngelakuin nggak? Jangan mikirnya cuma kayak posting social media, posting habis itu nggak ada activity apapun. Kalau Anda ngerti konsep ini, berarti setiap kali posting Anda ngajarin orang untuk join, kemudian cara ngajak orang lain, kemudian tips menjalankan affiliate. Kalau Anda bisa punya konten-konten seperti itu, ini gila banget sih. Indonesia gede banget, 278 juta jiwa. Yang ada di sosial media, ada 167 juta orang itu ada di sosial media tahun 2023 statistiknya. Affiliate TikTok aja 7 juta. Jadi ini tinggal tunggu waktu aja seberapa cepat Anda take action. Oke. Alright, so kalau Anda interested untuk jadi affiliate di Traversity, tidak bisa langsung tiba-tiba join, datang ke Traversity atau Tribelio terus join jadi affiliate, enggak bisa. Anda harus diundang. Jadi nggak bisa tiba-tiba datang aja, Anda harus diundang. Nah, kalau Anda interested untuk ikuti ini semua dan kemudian belajar juga caranya, ada bimbingannya semuanya, klik link di komen atau deskripsi atau di bio, semuanya. Klik di sana, saya kasih ada kelasnya. Anda ikuti kelasnya, ada bimbingannya semuanya. Harapan saya adalah Anda ngerti dan dibimbing cara bikin kontennya kayak apa, postingnya kayak apa, copywritingnya kayak apa. Nah, semuanya di situ. Hopefully, Anda bisa mendapatkan, pertama, gak usah muluk-muluk lah, 1 juta dulu. Habis itu naik ke 5 juta, habis itu naik ke 10 juta, lama-lama besar. Kemarin, saya menjadi seorang affiliate di Traversity juga, dan seminggu saya mendapatkan komisi 100 juta. Saya akan ngomong di video yang berbeda, tapi kurang lebih potensinya segede itu kalau memang Anda punya skill-nya, Anda ngerti caranya. Potensinya unlimited. Ya, kita ngomong di video berikutnya. Alright, so I think itu aja untuk video kali ini. Thank you so much and see you in the next video. Bye-bye.